yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Sebelumnya, izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Karena saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya. Karena ini bukan pembenaran. Benar atau salah yang saya katakan? Menurut apa dan siapa? Saya tidak peduli. Karena ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Jadi tolong Pak Hakim, tolong izinkan saya membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Selamanya. Jika orang sakit.
siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Seharusnya bapak itu gak usah melanggar selama, gak usah jadi kusir andong, gak usah ngetekulah ke Dewasto. Lihat, lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk setelah Dewasto diseret oleh tentara. Sejak saat itu, Simba, Simbu, Yudasri, Kang Rohiman tidak pernah lagi bertemu bapak. Apalagi saya yang sama sekali tidak pernah melihat wajahnya. Tapi bayangannya selalu menguntit hidup saya. Pak Hakim, jika memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya dan Simbo harus menanggung dosa ini selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami yang selalu terdampak di negeri sendiri. Berkat seorang calon, saya berhasil mendapatkan
Jessica, kantor imigrasi dan biro tenaga kerja yang ternyata begitu panjang sekali. Dan akhirnya, jadilah saya, Sumara binti Suliman, seorang TKW dengan predikat NEM tertinggi. Jadi budak diri orang, konsidus, tangan, diferensial, jadi mesin cuci. Arsi Mendes jadi teori menyetrika baju. Dikotil, monokotil, jadi ramah tempel. Mana? Mana cinta Pak Kasih tentang bangsa Indonesia? Adil, luhur, gotoroyok, kacau. Nyatanya, segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Sumara, saya